Salam sejahtera, saya Mr. Mark. Dan berikut merupakan antara tajuk-tajuk pilihan untuk berita minggu ini. Abid Hugh dalam keadaan baik, Wisma Putra. Tentera Israel tembak mati remaja Palestin. Israel tahan pemimpin Hamas di tebing barat. Saringan jenazah cetus kluster baru di Tawau. Berita sepenuhnya. Abid Hugh dalam keadaan baik, Wisma Putra. Wisma Putra mengesahkan pendakwah terkenal Abid Hugh dan delegasinya berada dalam keadaan baik dan dipercayai masih meneruskan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar melalui satu jawapan ringkas ketika dihubungi PH hari ini. Untuk makluman, Ustaz Abid Hugh berada dalam keadaan baik. Perkara itu seperti mana yang pihak Ustaz Abid Hugh kongsikan dalam sosial media mereka hari ini, katanya. Abid Hugh hari ini memuat naik satu gambar beliau di akaun Facebook dan Instagram beliau berserta caption doakan ya, Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Semoga menjadi asbab kebaikan, Abid Hugh. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada beliau masih berada di Mesir atau sudah memasuki Gaza untuk menghantar bakalan barangan keperluan asas serta ubat-ubatan. Pada 25 Mei, Abid Hugh dilaporkan berlepas ke Mesir untuk menjayakan misi bantuan kemanusiaan untuk disampaikan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat serangan Israel. Pada hari sama, Kamarudin dalam satu kenyataan memaklumkan misi bantuan oleh Abid Hugh dijadualkan bermula 25 Mei hingga 30 Mei lalu. Itu mendapat kelulusan perjalanan dan tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP semasa. Katanya, urusan serta penyediaan berkaitan misi itu sudah dirancang serta dibuat oleh Abid Hugh sendiri melalui kerjasama dengan rakan badan bukan kerajaan NGO mereka di Mesir. Pada 27 Mei lalu, Abid Hugh melalui satu hantaran di Facebook memaklumkan selamat tiba di Mesir dan membeli barangan keperluan asas serta ubat-ubatan yang akan dibawa menggunakan dua trailer besar dan beberapa lori untuk dihantar terus ke hospital-hospital di Gaza pada hari terbabit. Banyak pihak kemudian tertanya-tanya mengenai status keadaannya serta perkembangan misi bantuan kemanusiaan itu selepas Abid Hugh tidak mengemaskini laman sosialnya selepas tarikh itu sehinggalah beliau memuat naik gambarnya di Facebook serta Instagram hari ini. Terdahulu, media hari ini melaporkan Wisma Putra sedang mendapatkan perkembangan terkini pendakwah itu dan ada pihak percaya beliau masih berada di Kaherah, Mesir. Tentera Israel tembak mati remaja Palestin. Seorang remaja Palestin maut ditembak oleh tentera Israel semalam dalam pertempuran di tebing barat yang dijajah, kata pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Palestin. Muhammad Said Hamail, 15, meninggal dunia dalam pertempuran dengan pasukan Israel berhampiran Beita, selatan Nablus, kata Persatuan Bulat Sabit Merah Palestin. Kementerian Kesihatan pula berkata 6 yang lain cedera akibat tembakan dalam pertempuran berkenaan. Tentera Israel yang dihubungi AFP mendakwa beratus-ratus rakyat Palestin melakukan rusuhan, membakar kenderaan dan melempar batu dan bunga api ke arah tentera. Pasukan bertindak balas dengan cara penyebaran rusuhan dan tembakan ke arah perusuh, kata seorang jurucakap tentera. Menurut agensi berita Palestin WAFA, pertempuran itu berlaku semasa tunjuk perasaan bagi membantah pembinaan penempatan Israel dengan tentera bertindak balas dengan api dan gas pemedih mata. Kematian remaja itu berlaku sehari selepas 3 rakyat Palestin dibunuh oleh pihak khas Israel dalam misi menangkap suspek pengganas di tebing barat. Kekerasan di tebing barat meningkat sejak Mei lalu dengan sekurang-kurangnya 30 rakyat Palestin terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Israel manakala beratus lagi cedera.
Penduduk Palestin di tebing barat sering mengadakan demonstrasi pada Jumaat bagi membantah penempatan haram Israel yang menceroboh tanah dan meroboh rumah penduduk Israel yang dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang antarabangsa. Protes tersebut sering sekali menimbulkan pertembungan dengan tentera Israel. Kira-kira 475,000 rakyat Israel meneroka secara haram dan tinggal di tebing barat yang dihuni lebih daripada 2.8 juta penduduk Palestin. Dalam perkembangan yang lain, Israel tahan pemimpin Hamas di tebing barat. Tentera Israel semalam mengesahkan pihaknya menahan pemimpin Hamas yang didakwa bertanggungjawab menubuhkan pengkalan gerakan Palestin di tebing barat. Anggota pasukan khas menahan Sheikh Jamal Al-Tawil di Ramallah lewat Selasa lalu menurut tentera. Tentera mendakwa Jamal Al-Tawil memainkan peranan aktif dalam menganjurkan penentangan terhadap Israel dan penubuhan semula ibu pejabat Hamas di Ramallah. Jurucakap Hamas Hazam Qasim di Gaza mengesahkan penahanan itu. Penahanan Jamal Al-Tawil oleh pasukan penjajah tidak akan memadamkan suara penentangan di tebing barat, katanya. Penahanan itu berlaku selepas gencatan senjata dipimpin Mesir pada 21 Mei bagi menghentikan pertempuran selama 11 hari antara Israel dan Hamas berikutan ketegangan memuncak di Baitul Maqdis. Semalam, jurucakap Kementerian Dalam Negeri dikenalikan Hamas di Gaza, Iyad Al-Bozom berkata, dua lagi pejuang Hamas maut ketika membongkar senjata Israel di kawasan yang dikepung. Israel menahan puluhan anggota Hamas di tebing barat dalam beberapa minggu kebelakangan ini, termasuk beberapa individu yang merancang mencalonkan diri dalam pilihan raya Palestin dijadualkan akhir Mei tetapi ditangguhkan oleh Presiden Mahmud Abbas. Hamas menguasai Semenanjung Gaza yang dikenakan sekatan oleh Israel, sementara Fatah menguasai pihak berkuasa Palestin di tebing barat. Protes Palestin meletus di tebing barat sejak awal Mei dengan 30 rakyat Palestin terbunuh dalam pertempuran dengan tentera Israel. Saringan jenazah cetus kluster baharu di Tawau. Saringan terhadap jenazah seorang warga tua yang menunjukkan keputusan positif COVID-19 selepas dibawa ke hospital mencetuskan satu daripada tiga kluster baharu berkaitan komuniti di Sabah semalam. Kluster Ambar Park di Tawau tercetus selepas jenazah seorang lelaki berumur 71 tahun didapati positif COVID-19 melalui saringan RTK antigen pada 1 Jun lalu sebelum disusuli 15 lagi kes positif melalui saringan kontak rapat. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masdi Manjun berkata, kluster itu direkodkan di Kampung Kadazan Mukim Tanjung Batu Tawau membabitkan kontak rapat dalam kalangan ahli keluarga kes indeks. Susulan kes itu, 45 kontak rapat disaring dan mengesan 15 lagi kes positif COVID-19 yang turut membabitkan kes jangkitan kontak keluarga generasi kedua menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 16 kes. Seramai 28 kontak rapat pula didapati negatif dan seorang kontak masih menunggu keputusan ujian. Berdasarkan maklumat, sebelum ini dianggarkan lebih 50 ahli keluarga dan kontak sosial menziarahi kes indeks untuk majlis doa selamat di rumahnya di Kampung Kadazan Ambar Park, katanya dalam kenyataan media malam tadi. Sementara itu, kluster kedua dilaporkan di daerah Nabawan dikenal pasti berkaitan satu majlis pertunangan di Kampung Indah Nabawan pada 20 Mei lalu. Masdi berkata kes indeks ialah seorang wanita tempatan berumur 38 tahun tidak bergejala yang dikesan positif COVID-19 melalui saringan prarawatan di hospital pada 22 Mei lalu. Hasil pengesanan secara aktif dan saringan terhadap 124 kontak
menemukan 20 lagi kes positif dan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 21 kes. Daripada jumlah yang disaring, 100 individu didapati negatif saringan pertama manakala 3 individu masih menunggu keputusan ujian saringan, katanya. Dalam pada itu, katanya, kluster ketiga semalam tercetus di Kampung Baru Sepitang membabitkan jangkitan dalam komuniti di Mukim Sindumin yang dikaitkan dengan aktiviti rumah ibadat. Kes indeks, katanya, adalah lelaki berumur 58 tahun yang disahkan positif saringan RT-K antigen pada 26 Mei lalu selepas dikesan sebagai kontak rapat kepada anak saudaranya. Kes indeks mengalami simptom batuk, sakit kepala dan malaise sejak 23 Mei lalu serta mempunyai sejarah pergerakan ke luar daerah iaitu Keningau pada 16 Mei lalu. Hasil pengesanan dan saringan kontak rapat yang membabitkan kaitan epidemiologi sama iaitu menghadiri rumah ibadat di Sabah Forest Industry SFI Sepitang sebanyak 23 kes positif COVID-19 dikesan termasuk 13 kes baru pada hari ini, katanya. Semalam, Sabah mencatatkan 378 kes baru COVID-19 meningkat sebanyak 69 kes berbanding 309 kes kemarin manakala 5 kematian dilaporkan masing-masing satu di Tawau, Semporna, Kota Kinabalu, Lahad Datu dan Putatan. Masih diberkata peningkatan mendadak kes baharu itu disebabkan langkah Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan saringan bersasar dari rumah ke rumah di lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Demikian tadi antara paparan berita untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton di Mr. Mat Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, tekan notifikasi button dan kita ikuti di update video yang akan datang. Terima kasih.